Nah, ini yang menarik. Di event Gias ini, untuk para otomotif di pencipta mobil keluarga ini tadi, Avanza, khususnya, cuma 4 juta rupiah, Bang Lupi. Serius? Jadi sudah dapetin mobil sekelas mobil keluarga. Kita memberikan apresiasi kepada mereka, memberikan bonus 1 juta rupiah, yaitu berupa apa? Voucher e-tol dan voucher Alfamart. Itu dia. Nah, kalau SPK berapa di sini, Bang? SPK cukup tanda jadinya, maksudnya cukup 1 juta rupiah, sudah bisa kita tuliskan SPK. Halo Besyo, kembali lagi bersama Ferry Toyota Tunas Cinere. Kita akan mereview mobil yang buat keluarga banget ini, buat keluarga Indonesia, yaitu Avanza G1500. Gimana keunikan dari mobil tersebut? Yuk, coba kita review mobil idaman keluarga ini, oke? Bang Ferry, oke. Ini ya mobil keluarga ya. Betul sekali. Ya. 3 baris, 7 penumpang. Nah kalau ini sisinya berapa sisinya Bang sekarang Bang? 1.500 cc. 1.500 cc, itu kan 1.3 ya. Betul. Sekarang? Ada yang 1.500 tipe G. Tipe G. Nah, ini yang terbaru. Yang terbaru. Betul. Kelebihannya apa aja nih Bang? Dari tampak depan, Coba jelasin itu tadi ya. Udah ada fog lampnya. Udah ada fog lampnya. Set, apa? Headlamp LED juga. Headlamp betul. Grillnya juga yang, nah ini dia, grill yang terbaru. Dia tuh kayaknya dari depan tuh kelihatan banget MPV-nya ya. Betul sekali, betul. Velgnya ring berapa nih Bang? Ring 16. Ring 16 dengan velg racing. Betul. 2-tone color. Benar sekali. Untuk speknya udah retractable. Benar. Ada set visor talang air juga. Betul. Di belakang ada apa aja Bang? Ada. Sakvin antena, ada udah kamera mundur juga kamera ada. Kamera mundur ada juga? Udah ada Bang. Sensor parkir? Sekarang. Sudah ada juga. Cukup lengkap ya? Nah itu dia. Nah. Dengan harga yang cukup lumayan murah ya. Di sekitaran berapa? Ya 240 something sampai 270 udah dapetin mobil ini. Berarti di bawah 300 juta? Betul sekali. Itu sudah dipotong diskon belum Bang? Belum dipotong diskon. Waduh, diskonnya ini kan pas gias nih Bang. Nah ini itu dia. Ini mau gias ini udah hawa-hawanya udah gias banget nih ya. Betul sekali. Ini harusnya Bang. Diskonnya tuh gede banget nih. Iya betul sekali. Bisa puluhan juta nggak Bang? Bahkan puluhan juta ya benar puluhan sekali juta, Bang. Diskonnya ya. Berarti bosku kalau mau beli mobil yang cash itu bisa untungnya sampai puluhan juta berarti Bang ya? Betul sekali. Nah kalau untuk DP-nya Bang? Nah ini yang menarik. Di event Gias ini, untuk para otomotif di pencipta mobil keluarga ini tadi, Avanza, khususnya, cuma 4 juta rupiah, Bang Lupi. Serius? Jadi sudah dapetin mobil sekelas mobil keluarga. Beneran, luar Bang? Luar biasa. Cuma DP 4 juta, ya? Iya, Pak Eni. Itu tipe G. Tipe G? Iya. 4 juta doang? 4 juta doang, bener. Ini tipe bukan kali ya, Bang? Itu jadi, 4 juta itu ada tambahan biaya lagi nggak, nih? Enggak. Sudah ada. Cukup DP 4 juta, bahkan saya memberikan tambahan promo, ya. Khusus untuk pemesan 10 pemesan pertama Toyota Avanza, Alfa Avanza ini akan mendapatkan voucher 1 juta rupiah, Bang Lupi. Jadi khusus yang untuk nyantel nonton juga di channel YouTube ini, kemudian kita memberikan apresiasi kepada mereka, memberikan bonus 1 juta rupiah, yaitu berupa apa? Voucher e-tol dan voucher Alfamart. Saya memberikan cuma-cuma dan tanpa diundi. Tanpa diundi, Bang. Tanpa diundi. Di sini, untuk 10 pemesan pertama ya tentunya 10 ya. 10 pemesan pertama ya. Betul. DP-nya ceper banget, bonusnya oke banget. Ya. Nah, Bang, kalau untuk bunga 0% ada nggak sih ini, Bang? Bahkan ada dong. Bunga 0% ada. Juga kita spesial edition di bulan ini, kita memberikan bunga 0%. Jadi nggak pakai bunga nih? Bahkan nggak pakai bunga, namanya 0% udah pasti nggak pakai bunga. Iya. Kalau ada berarti 1, 2, 3, 4, 5, 10 berarti betul. Ya. Kalau ini 0 nih ya, 0%. Berarti nggak pakai bunga sama sekali. Betul, betul, Bang. Berarti kayak beli kredit rasa cash ya? Itu dia. Benar nggak sih? Jadi beli kredit rasanya cash. Benar, tepat sekali Bang Lutfi. Jadi mantep banget luar, ya. Luar biasa promo untuk. Nah Bang, kalau untuk persyaratannya apa aja sih Bang? Cukup kirimkan KTP suami istri, KK, sama NPWP, rekening tabungan 3 bulan terakhir, atau rekening listrik atau PBB. Itu aja cukup. Itu aja ya? Iya. Jadi enggak, kalau ada yang kurang-kurang bisa bantu nggak sih Bang? Apalagi data yang kurang-kurang ya, jangankan dibantu. Dikirim mobil juga saya bisa. Oh, kan gitu loh. Kalau sekedar dibantu hanya memberikan janji, tapi kalau mobil udah dikirim kan memberikan bukti kan gitu. Oh iya weh. Nah itu tadi. Berarti jadi, Bang Ferry itu bukan memberi janji, tapi memberikan bukti. Nah itu tadi, betul. Ini jagonya Bang Ferry berarti ya. Kita tidak memberikan janji, tapi kita memberikan bukti. Betul Bang Lutfi, siap. Bang Ferry, kalau untuk cover area penjualan bisa di area mana aja nih? Saya meng-cover di area Jabodetabek. Jabodetabek. Ya, terus tambahan lagi cuma sama di Bogor, Bandung, Bandung, sama Serang, Plata. Serang, Plata. Betul. Kalau di luar itu bisa nggak Bang? Di luar itu kita bisa
untuk meng-cover beberapa wilayah ya di luar Jawa. Tentunya nanti langsung telepon aja deh. Bisa langsung. Nomornya berapa sih, Bang? Nomor saya di Ferry Toyota Tunas Sinere di 0812-871-71716 atau di 0818-0261-9269. Ingat ya nih nomornya nih. Di Ferry Toyota Tunas Sinere. Cuma yang ada dan yang bisa. Yang ada dan yang bisa. Ini sebenarnya memang ya. Yang ada dan yang bisa. Bang Ferry memberikan bukti, bukan janji. Itu, amazing. Ya. Bang Ferry, aku ada di dalamnya bilang gak sih? Boleh, silakan. Yuk kita lihat di dalamnya. Katanya ada namanya yang bisa direbain apa, Bang? Long Stop Amut ya. Long Stop Amut. Kita lihat di dalamnya, let's go. Oke. Okay. Oke bosku, Bang Ferry, yes. Kita lagi ada di dalamnya mobil keluarga ya. Betul. 3 baris 7 penumpang Avanza tipe G 1400cc Bang ya. Betul sekali. Lalu sekarang dia menggunakan penggerak roda depan ya Bang ya. Nah mobil ini dia tuh depan, tengah, belakang dia bahannya full fabric Bang ya. Betul. Kemudian di belakang sini bosku, dia itu bisa direbahin tadi namanya apa Bang? Direbahin tadi Long Bang? Long Sofa Mood ya. Long Sofa Mood. Nah ini bisa direbahin gitu. Bisa rata gitu Bang ya? Betul. Wih rata. Udah kayak bisa tiduran lah santai iya, ya. Iya kalau saya bilang bukan sofa ya Bang? Apa tuh? Kasur. Iya. Jadi amazing banget nih. Bisa kasur, bisa multifungsi. Bisa buat olahraga juga nih Bang. Betul. Bagi perut yang buncit gini bisa resist pack Bang. Jadi multifungsi lah ya. Iya. Dan di bawah sini juga ada port USB ada 2 bosku. Dan paling belakang juga ada power outlet. Jadi depan, tengah, sampai dengan belakang. Untuk nyolok-nyolok aman Bang ya. Betul. Gak perlu rebutan. Benar. Kemudian di sini baris kedua. Dia AC double blower Bang ya. Ini bukan angin Bang ya. Tapi AC Bang ya. Betul. Real AC bosku. Nah kita cek Bang ya. Tinggi saya 170 cm ya. Headroom. Buset lega banget Bang ya. Bisa sampai 9 jari, legroom juga lega banget. Emang dari dulu ya Avanza itu idaman banget ya. Betul. Soalnya lega, luas gitu ya. Nah di bagian depan kelebihannya apa aja Bang? Sekarang depan itu udah ada data screen ya, audio head unitnya. Oke. Sudah data screen, AC sudah digital, sudah start stop engine. Karena ini ya, dulu kan masih nyolok-nyolok nih. Masih kunci sekarang ya. Enggak jamanya ya. Jangan. Dan sekarang tinggal pencet, mobil langsung nyala. Nyala otomatis. Ada ya USB supportnya juga sudah ada, sama satu lagi nih. Power outlet ya. Power outlet banyak banget sudah ya. Sudah ada di. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak perlu rebutan Bang ya. Betul. Semua banyak banget loh. Di bagian setir dia juga udah ada steering wheel juga ya. Betul. Jadi ada kalau kontrol, steering wheel besar kecil audio head unitnya bisa melalui di sini nggak ada tempat lagi kan. Betul. Gak gini Bang ya. Karena kita kan nyetir Bang, ngeri Bang. Betul. Karena kalau kita gini-gini, gimana sih gitu kan? Agak repot ya. Agak repot. Betul. Sekarang sudah dimudahkan. Iya benar. Bang, kalau aku mau test drive bisa nggak sih nih? Boleh, bisa banget. Bisa. Betul. Diantar bisa nggak? Bisa dong. Bayar apa gratis? Gratis dong. Oh gratis ya? Gratis dong. Test drive gratis ya? Kalau nggak gratis bosku, namanya bukan test drive Bang. Betul. Namanya apa Bang? Apa tuh? SPK kali Bang. Ini benar. Itu dia. Nah kalau SPK berapa di sini Bang? SPK cukup tanda jadinya maksudnya cukup 1 juta rupiah sudah bisa kita tuliskan SPK untuk booking fee unit yang diinginkan ini sendiri, kita proses datanya. Begitu sudah keluar hasilnya semuanya, tinggal bayar pelunasan total DP. Jadi tinggal kirim. 3 juta lagi? Iya. Oh gitu, jadi DP-nya 1 juta. Betul. Tambah lagi tadi yang kekurangan DP-nya. Kekurangan DP-nya. Udah gitu doang? Itu aja, sudah cukup. Transfernya kemana Bang? Ke PT Tunas Radian TBK. Oke, ke PT Tunas Radian TBK ya. Betul. Kenapa perorangan Bang? Bukan, sekarang harus ke PT. Jadi lebih jelas, rasa kepercayaan kita berbisnis juga kita jalin dengan baik gitu kan. Betul. Tanpa ada transaksi atau lagi kasih uang tunai kan, seperti itu. Wih, keren banget nih. Gitu. Jadi jarang banget gini Bang. Iya. Kadang-kadang kan transfernya nggak ke PT Bang, kan betul. Ngeri Bang ya. Betul. Memang kalau di sini bos, kita harus tekankan dan wajibkan dan haruskan. Tekan wajib harus pokoknya Bang. Betul. Ke rekening PT ya, PT Tunas Toyota Radian. Bang Ferry, yuk siap. Kalau aku mau tukar tambah trade-in, bisa nggak nih? Wah, bisa banget. Apalagi namanya tukar tambah trade-in. Kita bisa tukar tambah dengan berbagai macam merek mobil apa aja. Nggak cuma Toyota ke Toyota nggak ya? Nggak cuma Toyota ke Toyota, bahkan Toyota ke merek apapun, bahkan tahun berapapun kita terima. Bisa semua? Bisa semua. Harganya gitu. Bagus nggak Bang? Harga udah pasti. Bersaing lah kalau harga. Bersaing ya? Tentunya ya. Oke Bang, ini the last question Bang. Ya. Agak berat sih Bang. Berat. Kalau Bang Ferry nggak kuat, gak usah jangkat Bang. Iya. Kenapa bosku di rumah tuh harus beli Toyotanya ke Bang Ferry nih? Siap.
saya memberikan janji, saya memberikan bukti, bukan janji, itu yang pertama. Yang kedua, prosesnya cepat, layanannya cepat, dan juga pengiriman unitnya juga cepat. Oke. Dan satu lagi yang harus customer tekankan sendiri, jangan sekali memberikan uang cash kepada ke salesman, harus transfer ke perusahaan atau PT di mana tempat kita bekerja. Mantap banget. Luar biasa. Jadi menghindari seperti itu. Ada hal yang tidak diinginkan. Nah, itu dia. Ya, oke. Kalau di sini udah terjamin ya. Betul. Jadi langsung ke PT mana, Bang? PT Tunas Radian TBK. Oke. PT Tunas Radian TBK ya. Bukan ke nama sales, Bang ya? Betul. Bang, aku mau review lagi dong, mau bilang rekomendasi dari Bang Ferry selain Avanza apa? Oh iya, satu lagi Bang Ferry. Mobil Toyota Rush GR, luar biasa. Yang terbaru ya. Rush terbaru. Penggerak roda belakang. Betul. Sekali. Di atas gempuran-gempuran penggerak roda depan, Rush masih mempertahankan penggerak roda belakang. Benar betul, ya? Betul sekali. Kita kesana ya, Bang. Belum kesana ya, Bang. Spill dong, promonya apa kira-kira? DP-nya berapa ini? Promonya sama, kalau DP-nya 5 juta ya. Yang 5 juta? Ini 4 juta. Serius, Bang? Rush cuma 5 juta. Betul. Gila, di sini kok murah banget. Ini jadi bingung, Bang. Ini. Iya, yang mana ya? Gila, murah banget di sini ya. Betul, betul. Kok bisa murah banget ya, Bang? Dan bonusnya juga sama ya. Sama, kita dapatkan voucher 1 juta rupiah. Oke, berarti betul. Tinggal dipilih aja, Bos. Mau Rush DP-nya 5 juta atau mau yang Avanza G, DP-nya 4 juta ya. Tinggal betul dipilih sekali aja, Bosku ya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan bos di rumah ya. Betul, betul. Bang, kita aja Bang ya. Kita langsung ke Rush ya abis ini ya. Siap. Kita aja Bosku, pokoknya Bosku the one and only. Ingat Toyota, inginnya ke Bang Ferry di Toyota Tunas Cinere. Cinere. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komen, share ya. Share ke tetangga, ke teman, saudara, ke siapapun jadi share. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh jagat raya. Bye-bye.